Halo, selamat sore, malam, siang, pagi. No, pagi di Indonesia. Selamat bersahur, selamat menyantap santapan sahur. Hari ini saya mau bikin mie ayam sesuai janji kemarin ya. Takut ininya keburu busuk, takut keburu menguning kayak apa namanya? Seledrinya tuh. Seledrinya udah menguning. Koko lagi ngapain? Koko lagi nyuci piring. Saya mau bikin mie ayam seadanya ya. Maksudnya enggak yang neko-neko. Saya pakai bawang merah, bawang putih dan pakai jahe, pakai salam serai nanti ke sananya sama saus tiram dan lain-lain. Bumbunya seadanya. Saya kepengen makan mie ayam. Yuk, gimana cara bikinnya? Ala saya ya, ngasal. Ini penampakan mie ayamnya setelah diacak-acak. Nah, ini udah selesai. Udah matang ya. Ayam kurma ala Yuli. Simpel, praktis, cepat. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Saya lupa nyarain apinya. Karena ini buru-buru. Para mie makan. Cici. Ini kita masukin semuanya dulu ya, karena ini mau pakai potong ayamnya belum dipotong. Koko minta ayam goreng. Jadi saya mau bikin ayam goreng buat Koko. Nih guys, Koko mau minta ayam goreng, jadi saya mau pakaiin. Saya mau bikin ayam goreng 1-2 buat Koko. Sementara saya bikin mie ayam. Nah, satu lagi saya tentunya. Ada airnya. Letak-letak. Atasnya minyak. Ada air. Aduh. Ini sudah. Kita goreng. Kita tumis dulu. Ayam garam ya, ayamnya cuma pakai garam doang. Kita masukkan ayamnya. Saya mau tambahin ayamnya ya guys. Ini saya pakai gobang ya. Saya nggak mau filmin kan, takut diomelin sama YouTube. Nah, jadi ini mie ayamnya gede-gede ayamnya karena saya nggak bisa motong. Harusnya saya potong. Saya minta tolong potongin ke tukang ayam. Malah. Sudah saya potong kecil-kecil ya. Ini mami ayam. Jamurnya belum dipotong. Karena saya nggak beli jamur Paris, jamur putih. Makan Koko, ayo. Koko nggak akan bisa makan. Saya masih belum bisa ngasih Koko makan sama lada ya. Sedangkan mie ayam kan harus pakai lada, harus banyak ladanya. Kita masukkan lada, garam, salam serai. Serainya belum. Garam.
lada putih mana ya? Oh, ini dia. Ini lada putih yang pedas banget ya. Ini ayamnya nggak niat banget motongnya gede-gede. Ini ayamnya mana sudah, tuh ayamnya udah mulai menguning, menggaram doang ya ini ya. Terus ini saya kasih soy sauce sama ini apa namanya, oyster, pentil. Oyster sauce. Terus soja sauce. Terus nanti saya kasih kecap manis. Pakai salam serai ya. Pakai enggak ya? Kayaknya pakai deh. Ini tinggal gampang sih Koko makan. Ini kasih salam, daun salamnya di mana? Ini dia daun salamnya. Hai kopret, tuh daun salamnya bubuk plastik. Oh ya Allah Gusti, lihat deh, nggak kelihatan, nggak apa namanya, nggak sengaja. Ini tripodnya pakai yang pendek jadi rese. Oke, saya kasih air dikit, mau banyak ini mah, bukan dikit ya ladanya jatuh sih. Kita kasih kecap sedikit. Saya tambahin ladanya ya, karena tadi ladanya mental. Mana dia ladanya? I put this. Ladanya tambahin lagi karena gorengnya udah mau matang. Kok ada sasufio mau? Gorengnya sudah. Ini ayam juragan sudah jadi. Ayamnya dua doang. Digorengnya gitu aja ya guys. Pakai garam toh. Jadi sudah. Sekarang saya mau godok ke daun bawang sawinya. Sekarang kita masukkan mie-nya. Saya mie-nya pakai ini ya, nggak ada mie basah, nggak ada di sini. Mudah-mudahan besok ada di sana, tempat di negara sebelah. Oke guys, sambil nunggu sawinya matang, ini saya mau panasin dulu deh mie nya ke microwave aja. Ini sudah siap mie ayamnya segede-gede alahim gambreng. Sawinya juga sudah siap. Kita pakaiin oil, sesame oil dikit. Ini ayamnya saya tuang ke sini ya. Tuh.
Tuh guys, ayamnya segede-gede lodong. Ini mie ayam. Tak. Mie ayamnya cepet banget bikinnya kan. Lalu kita kasih daun sawinya. Ini kayaknya udah matang ya. Saya suka yang setengah matang soalnya. Tak 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 tak. Ini makan ala cowboy. Wah, banyak banget, gila porsinya. Oke, tuh. Saya matikan. Kita taburi daun bawang. Terus si Koko mah lagi makan, lapar deh. Duh, ini kurang apa coba? Kurang keripik itunya tuh, pangsit. Saya tadi kepikiran sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Yuk, makan yuk. Tuh, mie ayam istimewa. Koko sudah ngehaut. Kamu sudah makan ayam. Sama apa? Salad. Tuh, ya. Simple aja pakannya kalau kamu. Saya yang banyak makan. Akhirnya. Inilah. Itu lebih ke aman juga dari sih. Oh, lalalalalala. Hati-hati, yo, estomac. No, this is tidak pedas, this is sweet. Tidak pedas? Sweet chili. Ini pedas yang ini sedikit. Ala-ala saya ya. Tidak ada ya, kutu ya. No, saya sepada. Enak. Mirip kayak abang-abang. Kali jamurnya yang bikin enak ya. Jamur shiitake ya. Enak guys. Jangan ngiler ya. Gak ada kerupuk. Naik kerupuk. Tidak. Tidak apa-apa. Gak sempet goreng bakwan, gak sempet apa. Ini boleh. Kan minta air kok, ada air minum. Air minum apa? Bubul. Soda water. Please. Ini ayamnya gede-gede. Levanta al vaso. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Enak ya. Tuh ayam mau diapain? Kalian mau lihat saya mau bikin ayam kayak apa? Kau sabun kan? Kau satu kok. Tidak. Ini ayamnya, nah, nanti saya kasih tahu. Taijum. Aduh, 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 aduh. Sodanya, sodanya wah ini. Blub. Ini penampakan mie ayamnya setelah diacak-acak. Sayang nggak ada ini, nggak ada pangsitnya. Koko cuma makan ayam sama salad sama roti, ayam dua sama wine. Coca-Cola. Coca-Cola bohong lo, Coca-Cola. Coca-Cola. Wine. Ayamnya enak. Ya, ada ayam garam ya, namanya ayam garam. Habis guys, enak.
Ayamnya gede-gede. Bikin mie ayam setengah jam nggak nyampe. Ini ayamnya. Nanti kalau udah matang baru saya kasih kecap asin, bawang bombay. Ini kan udah saya kasih garam ya, biar matang dulu. Tuh masih merah-merah kan, darahnya belum keluar. Api kecil aja. Malah. Sekarang saya mau potong. Sekarang saya masukkan ayamnya. Ayamnya. Bawang bombaynya. Ini bumbu Arab. Ini kurmanya enak. Legit banget. Nah, gue dihabisin sama buah bule kemarin. Mahal ada 5 biji sih. Jadi saya mau masukin ke ayam saya ya. Ayam kurmanya kayak begini aja. Panasnya. Sisanya mau saya masukin ke ayam. Tapi saya nggak masukin ke ayam. Kurma mahal. Ini kurmanya segede-gede. Segede-gede lahir. Gede banget. Berserat ya. Ini bijinya nggak dimakan. Nggak dimasukin. Saya masukin. Kurmanya dimasukin, bijinya jangan. Udah, 2 biji aja karena manis banget nanti. Ini mau saya makan nanti. Enak banget. Makan ayam. Alah. Biarkan matang. Nah, ini udah selesai. Udah matang ya. Ayam kurma ala Yuli. Simple, praktis, cepat. Nanti kita lihat rasanya besok. Ini buat besok malam. Saya akan kasih tahu ke kalian rasanya seperti apa. Ini nggak pakai lada ya. Kalian bisa tambahin lada. Bawang putih, ini saya nggak pakai bawang putih juga. Saya masukkan ke sini karena untuk besok malam. Kurmanya nempel. Alah, besok saya nggak masak karena lusa besok paginya. Saya berangkat pagi-pagi buta. Mau packing dan lain-lain. Jadi besok malam gak masak. Saya packing. Enak banget. Enak banget. Manis-manis gimana gitu.